Ya, selamat bertemu kembali dalam Story About Do It Yourself. Story About Do It Yourself kali ini masuk dalam episode bukan endorse. Dalam episode bukan endorse ini, dengan judul Menikmati 5 Khasiat Ramuan Herbal One Shot Drink dari Rumah Produksi Cenil. Itu adalah judul kita. Jadi nanti bisa kita lihat di thumbnailnya apa saja yang saya makan sebelum saya minum One Shot Drink ini. Jadi mohon maaf pada Rumah Produksi Cenil, saya memberi namanya One Shot Drink karena One Shot Drink itu pengertian sederhananya minuman sekali teguk. Nah gitu ya. Jadi dikacu dulu. Jadi di thumbnail itu ada saya makan jeroan, ada saya makan kangkung, ada saya makan, kebetulan saya ngopi baru satu kali. Kayaknya setelah rekaman ini nanti akan ngopi lagi. Dan ini dia, saya membatasi dulu minum air dingin ya. Ya, ini gelas kita. Jadi setelah saya minum nanti ini one shot ini, ini adalah one shot drink yang ke 6, sloki ke 6. Ya seperti ini ekspresinya. Kadang saya dapat sensasi pahit, mungkin karena saya makan. Jadi apa yang dimakan, misalnya makannya berminyak atau berlemak atau segala macam, mungkin sensasi minum ini yang didapat ya, cita rasanya seperti pahit. Atau kalau kita makan apakah akan jadi seperti manis. Nah kemarin itu karena saya mungkin terlalu banyak makan protein ya, telur, telur goreng, terus saya bikin nasi goreng ya, makanya saya bisa bilang kemarin itu asam seperti ini yang dapat. Ini. Nah, tiba-tiba dia langsung naik asamnya. Yang awalnya pahit sensasinya dapat. Nah, ini dia. Jadi begitu saya minum yang kelima, seharusnya kan kalau minum ini jangan langsung dibawa tidur ya, jangan langsung dibawa tidur. Kalau dibawa tidur itu yang terjadi sepertinya kemarin itu karena sudah jam hampir jam 00 itu saya minum, jadi sepertinya asam lambungnya mau naik. Jadi tetap juga harus dibawa duduk santai setelah meminum one shot drink ini ya. Jadi one shot drink ini ya, kita ulangi lagi, one shot drink dari Rumah Produksi Cenil ini. Ini jahe merah, lemon, cuka apel, madu Sumbawa. Dan ingat, bawang putih tunggal. Nah, jadi begitu. Nah, terus apa yang terjadi dengan gas di perut saya ini? Nah, yang terjadi dengan gas di perut saya ini, jadi sepertinya buncit. Perut saya yang mengembang itu kan tadinya berbentuk seperti ini. Kemarin saya sudah bisa melihat dia sudah dua lipatan ya, ada lipatan kecil di atas, di bawah diafragma, diafragma, paru-paru, nah di bawahnya itu. Jadi kemungkinan nanti di shoot ke, kita bilanglah ke 12, 12 berarti kan kalau satu hari dua shoot, itu 6 hari satu minggu ya, satu minggu kemungkinan perbaikannya sudah terjadi dan bisa dilihat kalau tidak pakai kamera depan Vivo selfie ini, kemungkinan muka saya tidak sehitam ya, mungkin akan ya seperti inilah gambarannya kan, bisa kelihatan seolah-olah kalau habis minum itu memerah. Dan karena ini juga detox ya, manfaatnya detox ya, jadi kemungkinan kalau kita ada seperti kebah detox yang kita tahu lah bagaimana itu ya, nah,
apalagi sekarang ya. Oh, saya akan menunjukkan tetap rokok terbit ya. Kirim salam sama Sampurna Kretek ya. Jadi manfaatnya jadi itu. Jadi tadi saya makan yang kolesterol ya. Terus saya makan yang katanya menciptakan asam urat ya. Apa itu? Kangkung misalnya seperti itu. Terus yang kolesterol itu apa? Nah, terus saya jadi ini rupanya tren ini sudah lama. Ramuan herbal one shot ini, one shot drink ini sudah lama sebenarnya ada, tetapi cara meminumnya itu berbeda-beda dari tiap generasi ke generasi yang lainnya. Mungkin pada saat hanya ditemukan bawang, hanya di daerah yang hanya bawang putih saja, mereka hanya memakan, membuat jus bawang putih itu saja. Dan kemudian mereka bertemu dengan jahe merah, kemudian mencampurnya. Kemudian mereka ada yang lemon sama jahe saja. Kemudian dalam perkembangannya ada yang namanya cuka apel. Nah, di mix semuanya, sampai akhirnya ada suatu daerah yang tidak memiliki madu, dan itu tidak madu. Jadi setelah dicari, kisaran harganya ini luar biasa fantastis rupanya memang ya. Kalau untuk ekstrak dari berapa tadi, berapa unsur tadi ya. Coba kita ulangi. Jahe merah, bawang putih tunggal, lemon, cuka apel, madu Sumbawa. Nah, sepertinya 5 yang saya ingat. Jadi ini, jadi di setelah perkembangannya, setelah harganya, terus ada juga yang sudah menciptakan nama-nama istilah dari campuran ini, dan di mesin pencari kita sangat sulit untuk menyatukan kata kunci yang tepat untuk 5 unsur atau 6 unsur untuk membuat ramuan herbal one shot drink ini. Ya, udah itu aja. Jadi kebaikan tetap ada, jadi perut sudah terlihat lebih bagus. Jadi tadinya suka tertekan ya, dan sering sekarang sepertinya ada pergerakan usus ya, pergerakan usus. Jadi mengeluarkan bunyi-bunyi seperti kriuk, kriuk, kruk gitu ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan di shoot ke-6 ini. Saksikan terus One Shoot Drink dari ramuan herbal rumah produksi Cenil ini. Semoga kita semakin baik dan semakin sehat. Akhir kata sebelum ini diakhir, saya ingin menyampaikan bahwasanya ketika keringat itu adalah mengeluarkan racun, saat itu detoksifikasi itu berjalan dengan sempurna. Solvater Jakarta, Bogor 2021. Terima kasih.